Kepala 9 Kepala Daerah atau Panwasda Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Banten menemukan ratusan kantong plastik yang berisi beras dan mie instan serta pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bungkusan beras dan mie instan serta stiker program pasangan Jajuli Airin ditemukan Panwasda saat masa tenang menjelang pencoblosan Pilkada Tangerang. Setiap bungkus plastik yang ditemukan berisi 2 liter beras dan 3 bungkus mie instan. Barang-barang tersebut sudah dikemas dan siap dibagikan. Ketua Panwas Kecamatan Sepatan Iwan Supriyadi mengatakan barang-barang ini akan dijadikan bukti pelanggaran yang dilakukan pasangan Jajuli Juwaini dan Airin Rahmi Diani. Namun Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang mengaku tidak dapat berbuat banyak atas temuannya. Sebab hingga saat ini Panwas hanya bisa menyita barang bukti. Barang-barang tersebut selanjutnya akan diserahkan ke polisi dan KPU Kabupaten Tangerang.